Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lampos Channel. Halo guys, ada yang sana, aku undangkan cipul kawan belajar anak belai, pertama lagi ngaku Kak Erik di Pagar Lampos Channel. Dengan dilatihnya petani, pembuatan pestisida dan nabati diharapkan bisa mandiri dalam mengendalikan hama penyakit yang menyerang tanaman. Ini dia berita. Dengan dilatihnya petani pembuatan pestisida nabati diharapkan bisa mandiri dalam mengendalikan hama penyakit yang menyerang tanaman. Tentunya, pengetahuan keterampilan yang diajarkan penyuluh OPT dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sumsel, diharapkan bisa diterapkan yang sisi lain, bisa lebih efisien dibandingkan membeli produk pestisida kemasan. Fungsinya, pestisida nabati ini bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan berbagai serangan organisme pengganggu tanaman jenis tanaman baik pangan dan hortikultura seperti pada padi. Mbak Cepi, Pagar Lampos Channel.